assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel yang murah custom road pastinya ya. Oke, untuk di video kali ini saya akan mereview atau membahas dua joran pesanan dari salah satu subscriber, Om Chandra. Dia pesan 3 piece joran ya, ini dengan spek sama persis. Ini untuk tangirian dan sangat rekomend. Oke, kira-kira seperti apa jurannya? Ini ya, kita bahas mulai dari yang ini. Ini untuk yang PE13 ya. Ini jurannya Kau Chandra, bendera merah putih, turel set C14 VSS, tikal seri sabuk jagat, dan katanya jangan lupa untuk label yang murah. Untuk ringket ini pakai buji Alconet ya. Apa sih kelebihannya buji ini, nanti kita bahas bro. Nanti kita bandingkan antara ring buji dengan non buji. Oke, ini ada 3 piece joran ya, ada 3. Ini spek sama persis, cuman beda di warna sama kelenturannya bro. Nanti kita bahas detail mulai dari bed. Oke, untuk bednya sendiri ini pakai bed Eva ya, Eva Superhead, dan variasi ring bed warna merah dan mahkota merah sama carbon tube ya, Corel set C14 plus. Dan untuk bling sendiri blingnya ini untuk bed bawah kita pakai karbon hollow ya bro. Ini karbon hollow ulir untuk bednya, karena ini model Bedouin. Dan untuk top sectionnya sendiri ini pakai karbon solid set, karena Om Chandra penasaran juga dengan kekuatan si karbon set ini sendiri. Ini untuk PE-nya PE13 ya, atau setara 817 LV. Kita gerak sini bro. Ini ya. Nah, untuk ring bednya kita pasang 9 piece ya, karena ini panjangnya 190 ya. Jadi kalau kita pasang 7 ini terlalu renggang agak jauh, karena semakin banyak ini sebenarnya semakin membantu bending juga. Cuman kekurangannya kalau terlalu banyak, apalagi kalau yang kaki 2 itu akan nambahin beban. Oke, ini bang 9 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke. Untuk warnanya sendiri, ini yang pertama warna variasinya Chandra minta hitam, merah, silver, terus variasi lilitan penyang warna gold hitam ya, kira seperti ini, dan dominannya merah. Oke, model Bedouin ya, biar agak simpel kalau pas bawah. Ini sangat rekomendasi buat untuk main spoon 30 sampai 50 gram, ini masih sangat enak. Dan mau betul-betulan sama tengiri, insya Allah siap kalau kita. Oke, untuk yang kedua ini sama persis ya, ini dari Om Chandra juga. Ini ada di kaki Chandra, bendera merah putih,
sama kita kasih tambahan kalau ikan cuci ya. Untuk real set C14+3 SS. Cuman kalau ini beda warna ya, warnanya ini minta gold, variasinya sama silver. Untuk lilitan benang warna gold hitam juga. Nah kalau ring kaki satu seperti ini maksudnya untuk casting ya, dan jaraknya pun agak panjang dari atrel set. Soalnya kalau spinning pasti agak jauh, sekitar 50 cm ya, sekitar 55 cm. Nah posisi PE pasti keluar dari rail itu pasti dulu-dulu. Kalau yang terlalu dekat atau terlalu kecil dia nggak akan bisa longsor. Untuk panjang handle sendiri, oke kita bahas panjang handle-nya ya. Untuk panjang handle ini standar fishing ya. Ini pesennya 65 cm untuk ujung bat ini. Jadi kalau dari bat bawah sampai atrel set rata-rata 50 cm ya. Ini 15 cm, apa agak panjang. Nah, ini kalau kita fight dengan ikan agak besar, nah kalau busa ini terlalu pendek, nah itu kita agak susah. Kalau panjang gini kan dan kecil sangat enak genggam bot. Dan ini juga ngamanin dari batu ini untuk pecah ya, karena ini digenggam. Pasti kita posisi fight dengan ikan tangan otomatis ini. Baiklah, kira itu ya. Untuk PE-nya yang ini PE24 ya, atau setara 10-20 lbs untuk yang ini. Dan yang satu lagi, untuk yang satu lagi ini untuk PE-nya 13817. Ini yang pesan Om Chandra juga, cuman temennya yang pakai ini. Ini handle ASN decal-nya. Ini warna persis, cuman minta dibikin agak beda dengan yang punya dia. Jadi ini saya tambahin hitam, ada variasi hitamnya di sini. Dan di atas handle juga ada hitamnya. Dan warna lilitan hitam goldnya ini lebih dominan hitam ya. Untuk yang di atas handle Samudra Jaya by ASN. Handle bajuin juga. Oke, untuk spek bahan sama persis. Karbon hollow. Ini karbon solid sutet. Full karbon solid sutet. Kalau untuk dragnya sutet ya dicoba sendiri bos, soalnya dia yang dipakai Mas Dwi pun ukurannya segini nih ukuran apa batnya juga sama, untuk top seksinya juga segini nih bos ukurannya, nah kecil tapi udah berhasil naikin kerapu 110 kilo, padahal masih gini ya. Semua tergantung anglernya sendiri. Dan kalau karbon sutet ini kan dia elastis, jadi mau beban berapa aja insya Allah masih kuat. Nah cuman untuk lifting power daya pantulnya, kalau dia fake ikan yang sangat besar dia agak kurang pantulannya, jadi kita mesti sabar. Nah itu, nah mungkin itu ya untuk kurang lebihnya. Oke,
Nah, kelebihannya sukses di situ ya, bos, di maksimal gerak kelenturannya. Nah, kalau keunggulan, kenapa ini dikasih hulu? Nah, ini nggak mentul sampai belakang ya, karo full sukses sampai bawah. Dia kecil, satu kecil kurangannya. Dia kelihatan kecil, sama buat lempar itu dia mentulnya sampai bawah. Jadi, lengkungannya sampai bawah. Kalau kita bantu pakai hulu, otomatis dia kan cuma main di ujung. Jadi powernya masih ada. Nah, itu keunggulan untuk ini. Nah, kira-kira itu ya, bos. Dan terima kasih banyak untuk Om Chandra sudah mempercayakan jurannya atau rodnya di Yamura Custom Rod. Semoga cocok dengan hasilnya ya, Om, dan jurannya amisan, awet. Terima kasih banyak sudah mendukung juga channel Yamura. Semoga sehat selalu, bahagia selalu, Om, dan dilimpahkan rezekinya. Oke, mungkin ini besok bisa langsung OTW, Om. Ini rencana paling untuk mancing di Laut Selatan itu. Di sana GT sama tengirnya motor-motor, semoga kuat diajak jalan-jalan, Om. Oke, mungkin itu ya review pembahasan saya kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih banyak untuk bosku semua yang masih setia mendukung channel Yamura Custom Rod. Jangan lupa dukungan like, comment, subscribe di channel yang murah agar lebih berkembang dan semangat bikin video-video kontennya, bos. Oke, salam sehat, salam bahagia, salam jualan melengkung pastinya dari saya, Yamura Custom Road.